Halo sumatan bonsai, di video kali ini saya sajikan bagaimana proses membuat bonsai dari bahan bonsai loa ya. Nah, bahan bonsai loa ini saya tanam kurang lebih 5 bulan yang lalu dan beginilah prosesnya dari mulai proses penanaman, kemudian umur 1 bulan dan sampai sekarang umur 5 bulan sampai dengan pembentukan. Nah, jadi saya melakukan pengawatan pertama ini pada umur kurang lebih 4 bulan ya. Jadi ini merupakan proses pengawatan pertama dan kali ini pertumbuhannya sudah lumayan banyak ya, ada ranting-ranting baru selain yang dikawat. Jadi di video kali ini saya akan melakukan proses pengawatan ulang. Nah, ini merupakan cabang yang paling besar ya, paling bawah. Ini pengawatannya saya menggunakan dua kawat tapi keduanya sudah masuk dan kemarin saya sudah buka satu kawatnya karena sudah masuk ke kambium ya, jadi harus dilepas. Dan di video kali ini juga saya akan melakukan proses melepas kawat untuk kawat yang sudah masuk ke kambium ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pemula, inilah ciri-ciri kawat yang siap untuk dibuka ya. Jadi kawat yang sudah masuk ke kambium sehingga kita harus buka agar batang yang di kawat tersebut tidak rusak ya. Nah, seperti ini, seperti yang terlihat di video bahwa ranting yang paling besar ini cukup dalam ya bekas pengawatannya karena sedikit lambat untuk membuka kawatnya. Dan ini juga pengawatan yang di ranting yang belum cukup besar ya. Jadi untuk kawat ranting yang bagian belakang tersebut saya belum buka dan saya buka hanya kawat yang sudah masuk ke kambium ya. Oke. Jadi ini merupakan ranting kedua yang paling besar ya, yang cukup besar ukurannya. Ini juga pengawatannya atau kawatnya sudah masuk ke kambium sehingga perlu dibuka. Nah, ini ya, usahakan untuk membuka kawat pada batang bonsai ikuti alur gerak kawat ya, agar kambium yang masuk ke kawat tersebut tidak terlalu luka. Oke. Nah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan proses pruning ya, pruning dan juga melakukan pengawatan pada ranting-ranting baru ya, yang baru muncul. Saya juga akan melakukan pengawatan dan tentu dengan pruning seperti ini akan menambah proses memperbanyak ranting ya. Ini merupakan salah satu proses memperbanyak ranting dan harapannya kedepannya rantingnya semakin banyak dan semakin rapat, maka bonsai ini akan lebih enak dan lebih enak dipandang ya. Oke. Nah, ini merupakan masih proses pruning ya, pemangkasan daun. Dan ada beberapa memang ranting baru yang muncul. Jadi dalam proses membuat suatu bonsai dari bahan bonsai loa, memang sebenarnya bonsai loa ini cukup cepat ya ketika dibuat bonsai. Tapi karena ini menggunakan pot yang kecil ya, pot plastik yang kecil, jadi pertumbuhannya baru 5 bulan dengan pertumbuhan seperti ini saya kira masih sedikit lambat ya. Nah, ini karena keterbatasan media dan tidak di ground terlebih dahulu ya. Nah, ini ranting yang di bagian belakang yang perlu dilakukan pengawatan ya. Ini yang paling belakang dan ada beberapa memang yang perlu dikawat. Dan ini salah satunya di bagian depan. Walaupun masih muda, kita harus segera mengawatnya atau membentuknya karena bonsai loa itu kalau batangnya sudah cukup tua dan cukup berukuran cukup besar agak sulit dikawat ya. Artinya kadang mudah pecah, kadang juga mau lentur seperti itu. Jadi dalam membentuk suatu ranting bonsai loa usahakan yang masih berukuran kecil-kecil ya. Jadi kita bebas menggerakkan rantingnya mau diarahkan kemana dan
bagaimana proyeksi kita ke depannya. Oke? Jadi ini proses pengawatannya sudah saya lakukan ya. Ini untuk ranting yang bagian belakang dan yang memang perlu diarahkan ulang ya, agar menyesuaikan dengan yang lainnya. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu setia menonton video-video dari channel saya ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur ya. Nah, jika kalian punya pengalaman, subscriber dari channel ini yang punya pengalaman merawat bonsai loa dan media yang cocok untuk bonsai loa agar pertumbuhannya lebih cepat, kalian bisa sharing di atau komen di kolom komentar ya. Karena berkat dukungan kalian juga dan berkat sering sharing sama teman sehobi, hobi tentunya hobi bonsai, kita dapat mengetahui sesuatu yang baru dari setiap jenis-jenis bonsai. Jadi karena setiap jenis bonsai ada perlakuan yang berbeda-beda, tapi tidak semuanya ya. Tapi saya sendiri dalam merawat suatu bonsai tidak ada yang saya beda-bedakan ya. Artinya sama, karena pemahaman tentang jenis bonsai memang belum begitu mendalam. Contohnya seperti kalau fikus itu harus seperti apa penanganannya, kemudian kalau jenis serut itu seperti apa, dan kalau jenis antigi itu seperti apa. Dan itu sebenarnya perawatannya berbeda-beda ya. Tapi di lain sisi, karena saya juga termasuk pemula dan masih belum terlalu mendalami mengenai perawatan setiap jenis bonsai, jadi perlakuannya, perlakuan dari bonsai yang saya miliki ini sama semuanya ya. Jadi di menggunakan biasa, media yang saya gunakan di sini tanah yang tentunya yang subur, kemudian pasir dan dicampur dengan kotoran kambing seperti itu. Oke, semeton bonsai. Jadi proses pengawatan ulang pada ranting-rantingnya sudah selesai ya. Dan ini ranting yang paling bawah saya akan los terlebih dahulu untuk mengejar ukuran batangnya dan juga menyesuaikan ya agar seimbang. Jadi ini ujung-ujung ranting yang masih kecil saya belum potong karena saya akan los terlebih dahulu. Nah, ini ya, kalau kita close up seperti ini ranting yang paling besar atau yang paling bawah saya biarkan seperti itu untuk mengejar atau agar seukuran jempol tangan ya, baru saya akan potong ini. Oke, mungkin sekian video kali ini semeton bonsai. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia dan mau mensupport channel ini. Semoga video kali ini bisa menghibur dan juga tentunya bermanfaat ya untuk pemula. Saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.